Okay, Assalamualaikum, salam ceria. Kita kembali lagi bersama dengan FB Live kita, saya Dr. Azam. Pada hari ini saya nak bercerita tentang referred pain. Apa itu referred pain? Referred pain tu adalah sejenis, dia adalah keadaan di mana kita berasa sakit tapi bukan di tempat yang sepatutnya. Sebagai contoh, pernah tak kita ataupun mana-mana orang yang kita kenal dia sebenarnya sakit gigi tapi kadang-kadang dia terasa sampai sakit telinga ataupun sakit kepala. Alright, itu yang kita maksudkan dengan referred pain, yang mana sakit tu di kita terasa di tempat jauh daripada tu, daripada tempat asal yang menyebabkan dia sakit. Alright. So, kenapa benda ni boleh terjadi? Alright. So basically apa adalah disebabkan kita punya sistem saraf dia berasal daripada otak dan kemudian dia menjalar di dalam tengkorak kita dan pergi ke tempat yang kita yang sepatutnya lah. Alright. So sebagai contoh untuk gigi bawah. Alright. Untuk gigi bawah kita dapat lihat di sini yang mana saraf untuk gigi bawah daripada depan hingga ke belakang akan berjalan hingga ke atas telinga. Alright. So keadaan ini yang akan menyebabkan yang mana bila kita sakit gigi, terutamanya sekali sakit gigi belakang yang mana kadang-kadang kita tak tahu pun kita rasa sakit tapi kita tak pasti gigi mana satu yang sakit. Dan kadang-kadang kita terasa sampai sakit telinga dan sakit kepala. Dan semua ni disebabkan oleh daripada struktur saraf itu sendiri yang mana kita boleh melihat daripada otak dia keluar di bahagian telinga, alright, dan daripada bahagian telinga dia menjalar hingga ke bawah dan hingga ke depan hingga ke depan dagu, alright. Itu untuk gigi bawah. Manakala untuk gigi atas pula seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar rajah ini, kita dapat lihat bahawa saraf tersebut daripada otak menjalar hingga ke bawah mata. Dan daripada bawah mata baru dia pergi kepada gigi. Alright. Ini yang akan terjadi sakit yang mana bila sesetengah pesakit, bila dia sakit gigi atas akan menyebabkan dia terasa sakit di bawah mata. Alright. Ini disebabkan saraf tersebut memang berada berhampiran dengan mata kita. Okay. Dan juga salah satu contoh juga adalah di mana sekiranya pesakit mempunyai masalah sinusitis yang teruk, boleh juga mengakibatkan kita kadang-kadang terasa sakit gigi. Okay. Dan juga setengah perkara yang mana bila kita baring di bahagian gigi yang sakit, darah dan tekanan akan pergi ke bahagian saraf yang kita lihat tersebut dan menyebabkan saraf tersebut terhimpit dan menyebabkan menjadi sakit. Okay. Jadi sekiranya ada di antara kita yang mana memang terasa sakit di bahagian muka ataupun di telinga, boleh segera dapatkan rawatan di klinik pergigian kerana anda mungkin mengalami masalah gigi yang anda sendiri pun tak tahu. Alright, so itu sahaja daripada saya hari ini dan sekian, terima kasih. Hai semua, jangan lupa like FB My Dental Care, follow Instagram My Dental Care dan juga subscribe YouTube channel My Dental Care. Woo, Captain Gigi to the rescue!